pernah ataupun tidak kita terfikir bahawa sedekah merupakan satu perkara, satu amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mempermudahkan urusan kita serta dapat menyembuhkan kita daripada sebarang penyakit yang sedang kita hadapi. Bahkan di samping kita bersedekah itu mendapat meraih matlamat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala serta meraih ganjaran daripada sisi Allah, ia merupakan satu kelebihan yang dijanjikan seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa dapat mempermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat serta mengangkat musibah yang sedang kita hadapi. Ini dirakamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesanan cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang diriwayatkan yang mana bermaksud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang mempermudahkan urusan orang lain, yang mempermudahkan kesulitan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusannya sama ada di dunia maupun di akhirat.